Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Begini tanggapan Rico Ricardo mengenai IGS Mama Sarinila dan Amanda Manopo. Rico Ricardo sangat mengacungkan jempol untuk kedua wanita tangguh tersebut ya guys, karena di sini Rico Ricardo sangat kesal banget dan kecewa dengan sikap Arya Saloka dan sombong dan angkuh, sehingga membuat IGS Amanda Manopo kembali heboh ya guys. Nah, inilah ungkapan Rico Ricardo mengenai IGS Amanda Manopo yang beredar di sosial media. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini sangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian dan keromantisannya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Terlebih di sini Rico Ricardo membuat atau memposting IGS Amanda Manopo dan Bu Sarinila tentang sindiran pedas kepada Arya Saloka yang tak kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Begini sindiran pedas Amanda Manopo dan Bu Sarinila terhadap Arya Saloka. Di sini Arya Saloka tak bertanggung jawab dan tak berprofesional dalam menjalankan berhak dan kewajibannya ya guys, karena Arya Saloka sangat lelaki yang tidak gentle dan tidak bertanggung jawab. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.